13 Januari 1953, Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra lahir di Jakarta. Bungsu keturunan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai seorang seniman serba bisa. Ia membentuk band Beat G di usia remajanya dan merilis album perdananya tahun 1975 dengan menggait musisi papan atas seperti Krisye, Kenan Nasution, Abadi Susman. Lalu 2 tahun kemudian, Mas Guruh pun ini melebarkan sayapnya dengan mendirikan Sanggar Tari Suara Mahardika. Kemudian ia juga menginisiasi berdirinya Gencar Semarak Perkasa di tahun 1989. Nggak hanya dunia seni, tapi Guruh juga aktif berkiprah di dunia politik. Anggota Partai PD Perjuangan ini melenggang di DPR sejak tahun 1992 sampai 2009. Selama ulang tahun. Lagu-lagunya itu loh yang bagus-bagus ya. Bagus. Kan ku berikan lagi hati. Suara Mahardika kan gayanya harus yang begitu kan. Harus yang kalau misalnya senyum tuh harus yang... Ah gitu kan, ya kan? Kamu jangan-jangan pernah ikut ya? Enggak. Saya gagal casting maksudnya. Bisa begini loh.